Halo, selamat siang guys. Balik lagi bersama dengan saya Raknal, saya juga ditemenin saya dengan Cendil. Oke, di panggilannya berarti Raknal apa nih? Panggil aja Nol, ya. Nol, ya, Nol. Panggil Lun gitu kan? Nol Lun. Panggilan baru. Duet, buat duet kan? Itu buat duet. Bisa sih. Kamu has it Nol Lun gitu. Nah, terus ini buat para viewers ya, sebelum ini kan sambil menunggu match-nya ini di start juga kan, ini kita bakal nginfoin juga, jangan lupa untuk follow Instagramnya IG-nya @kemenpora itu pertama, terus yang kedua ada IG-nya satu lagi nih, @ampibrawijaya. Nah ya, itu @ampibrawijaya yang tadi udah disebutin sama bapak yang paling penting lagi, dan wajib follow Instagram dari @unipin. Nah, @unipin. Nah, buat yang itu yang tadi udah dikasih ini ya, giveaway-nya ya, tinggal kalian yang baru join nanti tinggal dibalikin dikit gitu kan, tinggal langsung diikutin, nanti dijawab ya, langsung dijawab. Iya, gitu. Terus? Sebenarnya sih aku rada deg-degan juga sih. Nah, iya sama. Soalnya kita baru 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu sih. Habis ada update patch note terbaru. Oh iya, update terbaru itu banyak banget perubahan di yang ini ya, ada. Iya, jadi perubahannya termasuk cukup signifikan ya, mulai dari lore, premium, terus ada lagi damage dari base juga. Semuanya macam-macam. Gameplay-nya sekarang jadi berbeda banget. Okay. Nah, dan ini kita langsung aja ya ngelempar ke in game, ini udah masuk ke ini band end pick-nya di sini. Oke, di sini tim yang bertanding ada tim Solok melawan tim Evos. Oh, ini Evos icon ya, guys. Iya, Evos. Evos icon sih itu kalau dari nama. Dari ini ya, dari nama-nama. dari nama-nama playernya udah enggak asing banget sih. Soalnya ini kayaknya memang dari yang rooster MDL ini. Iya, super. Oke, udah terlihat di sini ada 3 hero yang sudah di-ban. Ada Angela, Digi, dan Pakito. Oke, untuk dari tim biru ini ya, dari tim Salak. Solok. Ya, Solok. Dari tim Solok. Dan tim merah ya, ini dari Evos Icon. Evos Icon. Matilda di band. Ini berarti ada satu hero yang lepas. Uranus sekarang. Wah, ini nih. Yang lagi Uranus. Solo lane. Uranus bener-bener most pick banget sekarang. Dan Jawhead juga sih sebenarnya. Aku juga, apa ya, penasaran juga kenapa Jawhead-nya di pick gitu kan. Lebih memilih buat pick Uranus. Mungkin ini ya, untuk butuh tank yang bisa sustain di depan, line up depan. Jadi mereka lebih memilih mutusin ngambil Uranus terlebih dahulu. Di sini udah terlihat dari tim Evos sudah pick Jawhead dan Alice apa? Powerful pick ya. Untuk di sekarang ini di turnamen Mobile Legends sendiri, soalnya Jawhead ini salah satu yang cukup mengerikan ya, di initiator gitu. Iya, Jawhead dari first game sendiri, dari detik nol sendiri, bukan detik nol ya. Iya. Dari game dimulai, Jawhead itu dengan ejektornya itu bisa membuat sebuah first blood. Nah, jadi bisa culik-culik gitu kan. Atau culik-culik buffnya musuh juga kan, dia game gitu. Iya. Misul dia gitu. Ditempelin aja terus gitu kan, langsung diusir. Oke, dari tim Solo udah pick. Rafaela dan Rafa. Bruno. Rafa Bruno duet. Rafa Bruno dan dari tim itu sudah pick Eve. Eve ini apa ya? Eve ini kalau di patch note yang terbaru nih ya. Ini antara di buff sama di nerf juga sih. Ada yang di buff, ada adjust kan, lebih ke arah adjustment. Jadi sekarang itu tuh dia lebih ke arah immobilize. Oke, iya. Dari skill outing-nya itu tuh. Dan ini di sini dari Evos Icon nge-ban ke arah Selena ternyata. Ban Selena iya sih bener, apalagi nanti abis hold trap-nya itu bener-bener bisa buka map itu kan. Nah, buat ini yang ngecek bus kan, rumah ya, bus. Ya, Vicious League itu bakal bener-bener ngerepotin banget. Apalagi nanti mereka mainnya Rafaela, Bruno, wah itu bener-bener mainan agresif banget sih. Tapi dari tim Evos sendiri juga agresifnya juga gak kalah. Dan ada, di sini ada Jawhead sama Alice ya, gitu kan. Bernadetta juga di-ban. Sama Solok di situ. Benedetta di band. Oke. Okay. Dan di sini kita lihat di barat akhirnya dia ambil oleh Pendragon. Di sini Pendragon bakal ini ya, bakal satu lawan satu melawan Uranus sepertinya. Iya, Consecration melawan barat gitu kan.
Gini. Agresif ya, diusir kan, diusir-usir terus macam itu drama besar gitu kan. Wow. Oke, di sini nice banget ada Chaco. Chankagura. Ini bisa dilihat ya dari gameplaynya tim solo, mereka lebih memilih buat menggunakan hero-hero offlaner yang sideliner yang kuat yang bisa solo lane, karena Chang'e sendiri itu bisa clear lane dengan cepat gitu. Nah, iya benar banget. Nah, di sini kemungkinan iya Kaguranya support ini seperti biasa. Kagura support ditemani dengan Rafa, karena sekarang metanya lebih memilih buat dua support unit dengan satu jungler. Nah, ini yang ditemenin, yang nemenin kan junglenya lebih ke ini ya, ke Rafaelanya itu sendiri, nemenin ke arah Bruno. Iya. Jadi rotasi clearing ke arah buff biru dulu, terus ambil ke merah, terus invade kayak biasa kan, langsung ke arah ini, ke arah apa yang gold buff. Iya, ke arah gold buff. Tapi bisa juga bisa langsung initiate war gitu sih. Oke, sebenarnya kita thank you banget untuk para sponsor kita. Nah ya, untuk para sponsor. Ini event ini nggak akan berjalan lancar tanpa Bank Mandiri dan Unipin. Dan Unipin ya, terutama Unipin itu. Oke, ini game pertama udah dimulai. Ini best of one ya ternyata. Ya, best of one ya guys. Jadi di sini langsung. Masih udah ada Ivy langsung mengeluarkan skill. Yap. Untuk membuka map sedikit. Untuk agresif ya. Zoning. Ngezoning dong. Nah, di sini Bruno hanya langsung ini ya. Yeah. Farming. Gak ada yang berani ganggu juga. Dan semi umbrella dari Kagura sendiri sebenarnya juga termasuk bagus loh untuk zoning. Ah, karena iya. Karena range-nya juga termasuk jauh. Jauh gitu. Untuk ngusir dari tadi kan langsung ada kecicil itu dari Evo Saiken, kecicil dikit, dan di sini Bruno langsung aja sudah dapat ya. Untuk saling ini ya, ambil buff. Masih belum ada inisiasinya. Gak ada permainan agresif ya sejauh ini kan. Heeh. Main aman dulu gitu. Tapi menurut Lunatic sendiri ini kan dari segi line up lebih suka line up-nya Evo Saiken apa lebih ke solo? Kalau aku sih lebih suka line up-nya dari solo sih. Soalnya karena dua-duanya itu offlanernya kuat juga gitu kan. Bermain lebih buat main agresif ya. Heeh. Minion udah gitu kan langsung bisa join war commit gitu, secara Chang'e buat tower tower udah gitu. Iya, apalagi gitu. Ini ya kan nanti udah masuk ke fase late game, clearing creep-nya dari Chang'e sini cepet banget ya, itu gitu. PR-nya dari Evo Saiken itu sendiri gitu kan. Iya. Uranus berusaha kabur di sini, dicepit. Dalam 4 sudah punya modification. Masih berhasil. Namun dari arah bawah di situ. Oke, strateginya sudah mulai sedikit ditol-tol dikit ya. Nah, itu kecolongan. Di atas masih berusaha juga ya, mulai diri ini semangat sedikit. Uranusnya udah tanki banget ya, untuk early di sini. Nggak ada yang bisa. Tapi masih bisa tekan gitu. Dan di sini langsung kos. Keluar dari sini. Nice banget di situ. Dari sisa barat di sini masih bisa buang flash, di situ masih berhasil kabur, dan dari arah bawah di sini Alice free farm gitu ternyata. Iya, Alice di sini kelebihannya dia dengan blood OP itu tuh bisa cepet clearing Nah. Jadi dia termasuk lawan yang cukup imbang ya dengan Chang'e. Nah, benar. Dengan Mito Shaori, dengan Alice, dengan Blood Oath-nya. Tapi menurut Lunatic sendiri cukup wise nggak tadi decision dari Solok engage fight-nya tadi? Karena nggak berhasil ngamanin turtle, tapi cepat kehilangan. Nah, dan di sini ejectornya dilemparin ke arah belakang. Chang'e masih berusaha kabur di situ, bersembunyi di arah tower pertama ya. Di situ masih ada Alice juga, Meteor Shower. Alice-nya masih survive. Masih aman. Aman-aman gitu, war-war gitu. Itu Evo Saiken-nya berani banget, udah sampai di tengah-tengah antara tower 2 loh itu. Itu berhasil sampai nge-eject ke arah teman-temannya, tapi masih bisa kabur emang karena movement speed dari Chang'e sendiri udah kenceng gitu kan. Dari Chang'e gitu kan. PR-nya di situ enggak ada yang bisa nge-CC soalnya dari Evo Saiken, kecuali dari Jawhead sendiri. Di atas udah kelihatan Yurin. Barat. Tiga lah satu. Baratnya masih survive di situ, ngelempar satu orang di situ. Siapa kalau bisa kabur? Enggak bisa. Rafaelanya kecil.
Di situ. Uyur Renesnya berani sekali, masih nahan tower di situ ya sendirian. Oh, boleh Bruno seorang if di situ. Apakah mereka bakal nge-push mid kali ini? Enggak diterusin sama Solok ya di sini. Solok mutusin untuk ngambil main aman terlebih dahulu. Tapi untuk so far so good ya, ini kedua tim ini sama-sama saling balas-balasan. Iya, saling balas-balasan. Nah, di situ untuk dari dari arah atas barat yang baru hidup ya, lagi-lagi ya, harus di top down dari Icon, dan Rafaela di sini keculik. Yep. Kill ya di sini. Untuk goldnya di sini tidak begitu jauh ya, masih terpaut. Yep, masih nggak jauh. Saja perbedaannya. Tapi tadi dari arah tim Solok itu harus kehilangan dua pemainnya di situ, Rafaela dan juga Chang Yi yang berusaha ingin di arah atas. Lagi-lagi ya, Evos Icon ini ngamanin turtle-nya kayak santai banget. Ya pas timingnya gitu kan, udah tahu dari ada berapa tim di arah atas itu langsung dia call-nya suruh arah turtle yang di bawah. Bener banget, dan sekarang udah muternya baratnya udah mulai terlihat bermain agresif. Baratnya udah dari tadi maju-maju, buset. Apakah mereka mau bersama dan di sini Uranus datang. Cicil-cicil, dan di situ Uranus berusaha mengusir barat itu sendiri. Oh. What? Di sini bawah. Di bawah masih Chang'e bersama Elvis untuk warna-warna ini, dan Metal Shower dikeluarkan Chang'e untuk menghapus yang ada di bottom lane. Sementara dari arah mid, Yulina, dan berhasil mencabang seorang keculik ya, lagi-lagi main culik gitu, tapi Yulina masih tetap bisa nge-pick off juga. Nah itu, dan di sini barat lagi-lagi bakal disamperin dua orang di sini, dua lawan satu. Berusaha di sini barat mengusir dan ditemenin dengan oke, di sini ada masih Pendragon ya. Nah, Pendragon Chang'e. Iya. Tapi ternyata sudah mulai di zoning ya di situ tuh. Udah di set up di sini. Iya, Alice sudah berusaha masuk. Dan dari ada bawah. Ternyata Granger yang berhasil pick up Chang'e. Wow. Sangat profit sekali di bawah ya. Di situ ada yang terus keculik. Ternyata di arah blue buff di situ Brunonya nggak ada yang nemenin. Sementara masih berusaha kabur teman-teman yang lainnya. Oh, fight-nya di arah blue buff di sini cukup besar fight-nya. Berusaha diusir satu persatu di sini. Barasnya di depan banget di situ, berusaha di pick off tapi masih nggak berhasil. Di sini Alice menyusul, di ejektornya pas banget langsung di wipe satu persatu di sini. Uranusnya masih bisa berlari di situ, dikejar sama Alice. Alice-nya terlalu over commit di sini. Apakah untuk pick off? Oh, dan ya terlalu over. Sama Bruno ya, karena sebenarnya kalau Alice itu memang butuh timingnya pas banget untuk masukkan. Nah, gak bisa Alice masuk duluan terus terlalu dalam gitu kan, sementara tidak ada backup damage dari teman-temannya. Itu sepertinya ada sedikit miskom sih dari Evos Icon sendiri, karena temennya itu udah mutusin mundur tapi Alice-nya udah terlanjur masuk gitu kan, akhirnya ditinggal. Jadi Turtle udah berhasil di secure kembali ya, kalau Turtle di secure oleh tim Evos Icon. Gila, ini baratnya bener-bener ini ya, tebel ya. Sama nggak kalah tebel sama Uranus sih, gitu. Iya, nggak kalah tebel, soalnya sama-sama mainannya HP growth gitu kan. Iya, di depan maksudnya dia berani ngecut minion, ngemotong minion buat nge-clear dulu biar biar bisa rotasi lebih dulu. Dan mau nggak mau Rafaela harus bikin necklace of endurance sih sebenarnya. Nah, di sini ya benar banget, itu necklace of endurance emang penting banget, apalagi yang buat Uranus ya, buat counter orang Uranus sama Debara. Sudah mulai sedikit di push dari tim Evos Icon. Dan di sini langsung ya jungle-nya dibersihin semua nih sama dead zone akannya dikeluarin gitu aja. Belum ada minion yang masuk, jadi memilih untuk menjaga jarak dari set up. Chang Yi-nya hampir ke pick off itu bersama dengan Rafaela. Sakit banget dead zone akannya ini, di sini udah dapat tower kedua ya. Ini dilepas sama tim Solok di sini tower tengahnya. Sementara buff biru udah diambil juga dihabisin ya, dikasih ini, dikasih farm. Dari tadi kerjaannya backdoor udah mulai kembali ya ke tim, kembali ke base untuk stick together, Di sini udah mulai ya, ini kontrolnya udah di arah ke arah Evos Icon ya, di sini controlling mapnya. Dan ini yang relonnya juga udah digunakan buat tidak hanya zoning tapi untuk poking damage. Dan di sini baratnya udah nyicil-nyicil itu. Tapi ada kesempatan di situ. Uranus.
Justru keculik. Harmoni dikeluarkan oleh Benjor. Rapsodinya cukup bagus di situ ya. Timing follow up-nya pas banget di sini. Andisir satu persatu. IP-nya di sini juga efektif banget sih. Mengicil. Burung akhir. Itu barat. Ground defending. Heeh. Itu baratnya juga dari tadi ini ya, mau ngusir-ngusir ngicil nyari growth biar tambah gede. Dan mau enggak mau mereka harus lord sih. Nah, di sini udah ya, ini arah kontrol udah dipegang ke arah Air Force. Sementara dari Solok ini di sini harus ini mau enggak mau mereka lebih mutusin untuk trap atau enggak ya ini ganggu-ganggu mereka lord. Ya gimana caranya biar enggak ini biar enggak dapat kontrol dari lord di sini. Dengan hero-hero seperti ada Bruno, Chang, Yuri, sebenarnya masih bisa sih untuk comeback gitu. Itu meteor shower-nya udah langsung dikeluarkan lagi untuk mengambil. Oh, dapat ya buff merahnya. Dapat. Berhasil diamanin. Itu nice banget dan sementara Lord udah langsung berhasil di secure. Enggak ada kontes di sini memang enggak bisa. Iya, karena emang udah open banget gitu kan. Tadi soalnya posisinya Changi juga mau ngecek, cuma udah ada beberapa dari tim EVOS ya, beberapa player dari EVOS sudah nge-sounding di arah bawah. Iya, bener banget. Jadi kira-kira juga emang belum bisa free banget di sini, udah tinggal tunggu Lord aja sih ini. Dan okay, arah Lord udah mulai berjalan dari arah atas tuh. Dan di sementara udah set up di arah ini arah atas juga ini EVOS barat ya. Di sini Pendragon-nya bener-bener berani semua diusir satu persatu di. Emang apa ya PR buat dua role bawa ini support. Dua support dan Chang. Support itu emang harus main agresif sih, enggak bisa main tunggu-tunggu. Dan di sini Alice langsung open ejector dilempar ke arah belakang. Nice banget di situ detik satu. Dan langsung memberikan zoning agar bisa menghasilkan. Oh, barat muncul satu, dua orang terkena stun di situ. Oke, Lord sudah masuk, apakah bisa mereka menghancurkan dia di situ sementara turret di mid lane sudah sedikit sekarang. Mid lane bot langsung dibersihin. Oke, dikeluarkan flicker langsung mengenai Bruno. Dan Bruno tidak bisa survive di situ, sayang banget. Dan di sini mereka kill dilakukan. Berusaha di clear. Mereka sekali emang si Granger ini. Kamburannya bocor, nggak ngapa-ngapain dia langsung hilang ya, kena damage dari ini ya, dan Granger sendiri dan di dive dong dari itu. Alisnya juga bermati, langsung dijagain detail ya, di recall ya, sudah mulai ini ya, zoning. Nice banget. Good game untuk kedua tim gitu ya, dan selamat EVOS Icon. Oke.